Halo sahabat papan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur melaporkan masyarakat sempat panik saat Gunung Bromo mengalami erupsi pada Jumat 19 Juli 2019 lalu pada pukul 16.37 waktu Indonesia Barat. Saat erupsi, tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 37 mm dan durasi sekitar 7 menit 14 detik. 19 Juli 2019 Bromonya tadi meletup. Yuk. Bromonya meletup. Kita sangat dekat nih, radius 1 kilo. Radius 1 kilo semua. Yuk, balik.